Assalamualaikum, halo sob, berjumpa kembali dengan Mas Rosid di channel Siapapun Bisa. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat lock screen seperti mirip di iPhone ya, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Lalu kita masukkan kodenya. Nah, ingin tahu caranya? Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Let's go. Pertama, kalian buka Play Store. Lalu di sini kalian ketikkan layar kunci dan pemberitahuan iOS 14 seperti ini ya. Lalu ini tampilan aplikasinya, kalian download. Setelah itu kalian buka. Di awal menu aplikasinya ada perizinan, kalian izinkan semuanya ya. Pencet saja OK. Di menu mulai otomatis kita cari aplikasinya yang ini. Kita nyalakan. Lalu kembali. Pencet saja batal. Lalu ini nyalakan, pencet OK, lalu cari aplikasinya, kita nyalakan, ini terima saja, kembali, tampilkan di atas aplikasi lain, nyalakan, kembali, setelah itu ke passcode. Kita nyalakan untuk membuat kode. Setelah itu kembali wallpaper, izinkan. Di sini kalian bisa memilih berbagai macam wallpaper untuk di lock screen ya. Setelah itu kembali notification, ini untuk menyembunyikan notifikasi ya. Jika kalian ingin menyembunyikan notifikasi, ini tinggal dinyalakan, lalu pilih aplikasi mana yang notifikasinya ingin disembunyikan. Tapi di sini saya tidak ingin menyembunyikan notifikasi dari aplikasi manapun, jadi saya matikan. Kembali, setelah itu kalian keluar dari aplikasinya. Cari aplikasinya, tekan dan tahan ke info aplikasi. Mulai otomatis kalian nyalakan. Lalu di sini ada perizinan lainnya. Kalian centang semua sampai berwarna hijau seperti ini ya. Lalu kembali. Dan agar tidak double lock screen bawaan HP dan lock screen dari iPhone ini, caranya kalian harus mematikan lock screen dari bawaan HP. Kalian ke setting, ke layar kunci, sandi dan keamanan. Ini ada sandi, sidik jari dan wajah, kalian nonaktifkan ya agar tidak double dengan lock screen yang mirip iPhone. Nah, setelah dimatikan semua, langsung kita coba ya. Tapi sebelumnya kita hapus semua resen app yang berjalan di latar belakang. Nah, seperti ini ya tampilannya. Lalu kita swipe dari bawah ke atas. Kita masukkan kodenya. Nah, sangat keren sekali bukan? Nah, itu saja video dari saya tentang cara bagaimana membuat
lock screen seperti iPhone ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.